Sementara itu, relawan petani tebu bersatu bersama milenial dan Gen Z berkomitmen mendukung Capres-Cawapres Ganjar Mahfud MD di Pilpres 2024. Komitmen tersebut ditunjukkan lewat deklarasi dan tanda tangan dukungan dalam kegiatan turnamen mini soccer yang digelar di Palembang, Sumatera Selatan. Pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tak sekedar berkampanye dan melakukan aktivitas politik, namun juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Seperti relawan orang muda Ganjar yang menyalurkan 30.000 liter air bersih di Desa Kuu, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Bantuan itu diberikan setelah mendengar keluhan warga soal kesulitan mendapatkan air bersih akibat kemarau panjang.